Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita semua bisa melaksanakan puasa pada hari ini. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan hingga ke zaman yang terang benderang akan 50 tahun ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ningtita Rizki dari kelas 7B. Di sini saya akan berkultum yang berjudul Mari Ngobrogi pada saat bulan Ramadan. Pada bulan suci Ramadan dianjurkan bagi setiap umat muslim untuk melakukan amalan-amalan yang soleh agar tidak merugi. Semua amalan yang dilakukan demi mengharapkan ridho Allah SWT, tetapi tetap saja ada yang merugi pada bulan Ramadan. Terdapat orang yang merugi pada saat bulan Ramadan seperti yang tertulis pada hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah SWT belum mengampuni dosa-dosanya. Menurut buku karya Abdul Aziz Asadan yang berjudul Puasa Tapi Keliru yang menjelaskan terdapat 5 golongan manusia yang puasanya tidak mendapatkan hasil selama bulan suci Ramadan berlangsung. Pertama adalah orang-orang yang menganggap bulan suci Ramadan sama seperti bulan lainnya dan dia tidak melakukan kebaikan padahal dalam bulan Ramadan semua pahala bisa didapatkan berlipat-lipat. Yang kedua adalah orang yang berubah menjadi baik hanya ketika bulan Ramadan saja dan ketika Ramadan selesai ia kembali melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak pergi ke masjid, tidak melaksanakan sholat, dan juga melepas hijabnya. Seperti yang dikatakan Imam Ahmad, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Yang ketiga, golongan yang merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang hanya sebatas mengenal lapar dan dahaga saja. Ia tetap melakukan perbuatan dosa seperti menyebarkan fitnah, menggunjing, dan menghina. Padahal ia sedang berpuasa untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Pada hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh makanan dan minuman yang ditinggalkannya. Yang keempat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, seperti tidur sepanjang hari di bulan Ramadan, serta melakukan hal yang sia-sia pada malam hari. Yang seharusnya di bulan Ramadan, kita menyibukkan diri dengan beramal, tadarus, zikir, serta amalan-amalan baik lainnya. Dan yang terakhir adalah orang yang tetap melakukan maksiat pada bulan Ramadan dan tidak melakukan ibadah-ibadah untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lewat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.